Welcome back di channel Satu Kantor, bareng gua Setiadi. Nah, buat teman-teman yang udah nonton perakitannya Fortek, kali ini saya akan merakit kursi bestseller di Satu Kantor. Oke, gua bawa dulu. Karena kemasannya gede, gua sidurin. Kita mulai buka aja, dalamnya ada apa aja. Oke, jangan lupa buat pisau cutternya. Kalau saya tidak udah nggak menggunakan cutternya, kita simpan. Pantesan berat, cakar kaki. Cakar kakinya chrome ya, kita teman-teman bisa lihat. Armrest kita coba buka dulu. Jok dulu tempat dulu. Satu buah mekanis. Tentunya mekanisnya butterfly ya. Ini sandaran kursinya cukup berat juga. Masih armrest, kita buka juga. Nah, ini armrest sebelah kanan. Satu buah selongsong. Ini apaan ya? Yang jelas ini buat penutup, jadi si sini gitu. Hidrolik ditutup sama selongsong, dan ini cover buat si kaki mekanisnya. Buat kaki yang krum yang tadi. Satu set roda, isinya tetap aja sama 5. Dan satu hidrolik. Oke, kita rapikan dulu. Kita lanjut buat sakitnya. Biasa kalau gua sakit senangnya yang ringan-ringan dulu aja. Karena yang paling mudah rodanya sih. Roda paling mudah saat pasang.
lagi. Kaki groomnya udah beres, kita pasangin roda. Kita ke pinggir kan. Nah, ini kita pasang dulu selongsong. Nah, hati-hati kalau misalkan kalian yang pasang masih ada tutup warna merah, nanti hidroliknya kalian nggak akan bisa naik turun. Jadi kalau misalkan ada yang tutup bisa dicopot, itu kalian harus copot dulu ya. Soalnya banyak orang yang saat rakit kursinya katanya rusak. Sebenarnya bukan rusak, tapi kalian nggak copot tutup hidrolik yang merah, kalau nggak hitam biasanya. Jadi kalian harus pastikan si tutup hidrolik ini terbuka dari hidroliknya. Nah, kalau yang ini, sebentar ya, buka dulu. Nah, ini biasanya dipasang di kaki yang tadi. Kita aplikasikan dulu. Nah, jadi kalian pasangnya ini duluan. Jadi tambah rapi, kita kepinggirkan. Nah, ini mekanis butterfly. Sini biasa, seperti biasa ada loop free up or down. Kursi ini sangat mudah ya. Ini 4, ini buat yang tadi di belakang sandaran, dan ini buat mekanis butterfly-nya ya.
udah mau hampir jadi. Kursinya udah jadi kali ini kita akan coba pasang ke si hidrolik yang udah tadi kita pasang. Kalau misalkan si JVID ini perakitannya sebenarnya lebih cepat dari dibandingkan dengan yang kemarin Fortek. Itu Fortek soalnya kan sandaran sama tangan itu satu set, jadi kalian pasangnya akan lebih lama. Tapi kalau misalkan JVID, sandaran tangan, ampres sama sandaran punggung itu misah gitu kan, jadi lebih cepat saat perakitannya. Sebenarnya sih kalau misalkan untuk ngerakit si kursi JVID itu lebih cepat, namun karena lebih berat ya, karena JVID kelihatannya tipis, kalau JVID tipis tapi kokoh, jadi si JVID ini lebih sangar gitu kan, kecil tapi kokoh. Oke, nantikan video perakitan lainnya, tetap tonton channel Satu Kantor.